Balik lagi nih bareng Miss Kepo. Makasih ya udah setia menyaksikan Worthy, Obvious and Wonder di layar kaca Anda. Nah, rasa kepo Miss Kepo belum terpenuhi nih tentang pakaian seperti apa yang pantas untuk mengikuti festival liburan. Nah, biar Miss Kepo dan Smart Viewers gak penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Advice of the Week. Pertama, berbusanalah sesuai kepribadian. Berbusana sesuai dengan keinginan dan selera memang menjadi hal utama ya Smart Viewers. Tak lain jika kita memang senang berpakaian dengan tema tertentu. Hal ini juga patut kalian perhatikan jika memang Smart Viewers sedang menghadiri festival musik atau festival lainnya. Bergaya sesuai dengan tema festival memang sangat bagus. Tetapi Smart Viewers juga harus melihat apakah temanya terlalu jauh dari diri kita atau memang pantas di diri kita. Jadi, selain mengikuti sesuai tema festival, ada baiknya Smart Viewers juga memperhatikan diri Smart Viewers masing-masing apakah nyaman atau tidak saat berbusana. Kedua, jangan gunakan pakaian yang berlebihan. Jika Smart Viewers akan menghadiri festival musik, lebih baik Smart Viewers jangan terlalu menggunakan pakaian yang berlebihan. Seperti baju yang terlalu ketat atau terlalu banyak lapisannya. Hal itu bertujuan supaya tidak kepanasan saat konser atau festival berlangsung. Pilihan lainnya, Smart Viewers bisa gunakan kardigan dengan bawahan yang senyaman mungkin. Ketiga, jangan menggunakan sendal jepit. Setiap festival liburan pasti identik dengan festival musik. Tentunya festival ini tak jarang diselenggarakan di luar ruangan. Banyak kemungkinan hal yang tidak diduga-duga bagi Smart Viewers yang sedang menyaksikan festival tersebut. Seperti jangan menggunakan sendal jepit. Tentunya hal ini sangat sepele tetapi berdampak bagi kalian. Ketika festival diselenggarakan di luar ruangan, bisa saja Smart Viewers akan menginjakkan kaki di tanah dan rumput. Smart Viewers juga pastinya akan menggunakan toilet umum yang digunakan oleh ribuan pengunjung konser. Maka dari itu, lebih baik Smart Viewers menggunakan sepatu dan jangan menggunakan sendal jepit agar kaki kalian tidak terlihat kotor ketika sedang berjalan melintasi orang lain. T-shirt. Pakaian yang satu ini memang sangat simple dan nyaman ya Smart Viewers. Ketika sedang menghadiri festival musik atau festival kebudayaan lainnya, T-shirt sangat nyaman dan terlihat sopan digunakan. Banyak berbagai jenis kualitas bahan yang diberikan oleh T-shirt tersebut. Pilihlah bahan yang nyaman dan terasa adem dengan menyerap keringat di tubuh kita. Karena jika kalian menghadiri festival di luar ruangan, maka T-shirt akan mudah menyerap keringat kita dan kita akan menjadi nyaman selama festival berlangsung. Kelima, gunakan pakaian yang sopan. Ketika Smart Viewers ingin mengikuti festival budaya atau festival adat, maka tak lain adalah pakaian yang harus digunakan ialah sopan. Tidak perlu terlalu heboh dan tidak perlu terlalu mewah. Sopan menjadi hal utama ketika kita sedang menghadiri festival budaya, karena ini memberikan kita nilai positif kepada para masyarakat lokal setempat. Selain itu, festival budaya kerap kali sangat memiliki banyak tata cara yang harus dipatuhi demi kelancaran keberlangsungannya festival. Keenam, membawa kebutuhan pribadi. Untuk tips yang keenam ini memang jauh dari kata berpakaian, tetapi ini juga penting untuk diperhatikan ketika sedang berada di sebuah festival budaya atau festival musik lainnya. Kebutuhan pribadi seperti obat-obatan,
air mineral, dan lainnya juga sangat penting yang untuk kita bawa. Karena tidak semua orang memiliki apa yang kalian butuhkan dan memudahkan kita saat terjadi sesuatu. Agar kita tidak perlu merepotkan orang lain yang sedang asik menyaksikan festival tersebut. Dan itulah informasi mengenai tips apa saja yang harus diperhatikan saat menghadiri festival liburan. Nah, ternyata festival sudah banyak ragamnya nih. Tidak hanya festival budaya, tetapi festival musik juga sudah semakin berkembang. Festival tidak hanya dapat dihadirkan oleh masyarakat lokal saja, tetapi wisatawan asing pun juga dapat merasakan festival yang ada di beberapa negara. Wah, keren banget ya Smart Viewers. Acara tersebut memiliki penikmat tersendiri di hati para masyarakat lainnya. By the way, gak kerasa nih 30 menit sudah wow tampil di layar kaca. Jadi penasaran deh informasi menarik lainnya, apalagi ya pekan depan. Nah, bagi Smart Viewers yang penasaran informasi menarik apalagi yang akan dibawakan pekan depan, makanya pantengin terus Worthy of Use and Wonder jam 12.30 siang only on www.binus.tv ya. Dadah!